Dua pasangan calon, paslon, Bupati dan Wakil Bupati Wajo cabut nomor urut di ruang pola kantor Bupati Wajo, Jalan Rusa, Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Sulsel, Senin, 23 September 2023. Pengundian nomor urut melalui rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum, KPU, Kabupaten Wajo. Hadir Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, Kabupaten Wajo beserta jajaran, unsur Forkopimda dengan pengawalan ketat aparat keamanan TNI Polri. Pantauan tribun-timur.com, dua pasangan calon tampak diapit masing-masing partai pengusung dan pendukung. Paslon Andi Rosman Dr. Baso Rahmanuddin, Ar-Rahman, duduk di sebelah kanan panggung. Sementara, Paslon Amran Mahmud Amran Se, Pamase, duduk di sebelah kiri. Sebelum melakukan pencabutan, kedua paslon masing-masing dipersilahkan mengambil sebuah box. Diawali dari Paslon Amran Mahmud Amran Se, dilanjutkan Paslon Andi Rosman Dr. Baso Rahmanuddin. Kemudian, secara bersamaan membuka box yang berisi nomor urut. Alhasil, nomor urut 1 dicabut Paslon Ar-Rahman dan nomor urut 2 Paslon Pamase. Ketua KPU Wajo, Andi Rahmat Munawar membacakan berita acara KPU Wajo tentang penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Wajo. Melalui rapat pleno KPU Wajo, ditetapkan Paslon Andi Rosman Dr. Baso sebagai nomor urut 1 dan Paslon Amran Mahmud Amran Se nomor urut 2, diungkapnya. Selanjutnya, mewujudkan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Wakil Bupati Wajo. Partai politik pengusung. Beserta tim kampanye. Dan para pendukung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.